Oke, mari kita teruskan kelas kita hari ini. Kita lihat kembali beberapa perkataan yang kita belajar pada minggu lalu. Tadi kita terus dengan program Learning Bahasa kita kerana masalah utama dalam kalangan pelajar Malaysia ialah penguasaan bahasa Melayu masih lemah. Sebab banyak pelajar di kawasan bandar, terutamanya dia dominan penggunaan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu kurang dikuasai. Jadi saya mengajar dari very very basic dengan menggunakan teknik ways of saying things. Kita cuba tengok, ini adalah latihan recall, maknanya yang ni kita dah buat minggu lepas. Image dan gambar-gambar yang sama akan saya tunjukkan, tengok kamu masih ingat atau tidak. Nombor satu, minggu lepas nombor satu kita belajar apa? Melangkah. Berjalan dengan bertumpu di atas tangan dan lutut ni apa? Merangkak. Jadi kita dah belajar minggu lepas. Ini perbuatan kanak-kanak ni. Kamu seharusnya tahu merangkak. Okey, nombor dua. Merasmikan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Rassabri sedang mengisytiharkan sesuatu secara rasmi. Kita kata merasmikan. Okey, rasmi ni official. Macam kediaman rasmi Perdana Menteri is Prime Minister's official residence. Rasmi ni selalu berkaitan dengan yang official lah. Itulah maksud mengisytiharkan secara rasmi. Pada tahun lepas WHO mengisytiharkan corona sebagai pandemik. Okey, mengisytiharkan. WHO tu Pertubuhan Kesihatan Sedunia, mengisytiharkan. Itu maksudnya. Mari kita teruskan. Kita teruskan dengan nombor tiga. Cuba tengok nombor tiga. Meratakan. Ya, kita dah buat meratakan. Jadikan flat. Okey, flat tanah ataupun jalan di depan belakang rumah kamu ini menjadikan datar. Datar macam ni lah. Okey, itu maksud meratakan. Nombor empat. Merayap. Okey, berjalan untuk haiwan kecil seperti semut ni ialah merayap. Okey, semut sedang merayap. Nombor lima. Merekah. Okey, dinding merekah, tanah merekah. Buah-buahan kulitnya juga boleh merekah, dinding boleh merekah. Tanah biasanya merekah pada musim kemarau. Kerana tak hujan 2-3 bulan, tanah mesti merekah. Itu merekah nombor lima. Enam. Merobohkan. Okey, maksud meruntuhkan ataupun membinasakan bangun rumah, bangunan dan lain-lain. Okey, ini mungkin bangunan rumah yang haram, jadi kerajaan berhak untuk merobohkan bangunan-bangunan yang dibina tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Okey, roboh jadi merobohkan. Tujuh. Terhantuk. Tengok, lelaki ini telah terjatuh kerana kereta telah melanggar. Kereta telah terlanggar budak ini. Jadi terhantuk, kita ada peribahasa terhantuk baru, tengadah. Terhantuk maknanya macam kepala kamu kena pada pintu rumah. Okey. Alright. Okey, kita teruskan dengan nombor 8 pula. Nombor 8. Ya, saya bagi apa? Tertumpah. Ya, bila kamu tengok saja image ni, kamu patut tahu ini adalah tertumpah. Perkataan seperti ini perlu dikuasai, kalau tidak kita tidak akan faham pun. Baca cerpen tak faham, drama, novel, cerpen, puisi saja. Jadi kamu kena tahu semua ni. Sebab tu kita bagi tiga informasi. Satu perkataan, dua saya berikan image itu, gambar itu juga diberikan maksud. So, tertumpah ni macam tercurah keluar. Sembilan. Berselerak.
Bersepah ni berselera dalam BM. Jadi jangan sekali-kali biarkan rumah kamu, bilik kamu berada dalam keadaan macam ni. Ini berselera, keadaan yang berselera. Okey, 10. Bersantai. Bersantai, ya. Dia duduk berehat, bersenang-senang. Mungkin adik ni sudah habiskan semua tugas sekolah dia. Jadi dia duduk bersantai sambil mungkin mendengar muzik ataupun menonton filem. Okey, jadi itulah teknik voice, teknik ways of saying things yang saya ajar untuk setiap minggu. Sekurang-kurangnya 10 perkataan kita belajar setiap minggu bagi memperkukuh kosa kata kamu. Kosa kata ialah perbendaharaan kata. That's the main thing. You know, vocabulary is the main thing for any language. If you don't have it, you are not going to understand anything. Okay? So kita akan teruskan.